Halo teman-teman, video kali ini kita akan membuat tentang tutorial membuat daftar absen melalui Google Form. Pertama kita pastikan dulu kita sudah terkoneksi dengan internet, ya. Kemudian kita masuk ke Google, bisa menggunakan Firefox, Mozilla atau Google Chrome. Pada sini saya menggunakan Google Chrome. Chrome di sini kita buat tab baru, kita masuk ke email. Sebenarnya kita bisa masuk dari Google Class, bisa dari sini, bisa dari Google Class. Saya buka dua-duanya, bisa dari juga Gmail. Kita klik ini CPN Gmail. Ya, kalau Google Class juga sama sebenarnya. Saya coba masuk dari Google Arah. Ini misalnya Google Class, jadi Google Class sebenarnya kita masuk ke Drive. Ini misalnya Google Class, masuk ke Drive. Kalau dari email, ini si email, ya masuk juga. Kita juga masuk ke Drive juga sebenarnya sama. Baik, sekarang kita masuk. Sekarang kita masuk ke Drive. Di Drive, pertama langkah-langkah harus dilakukan lah di Drive. Lalu kita klik lainnya, kita masuk ke Google Formulir. Sini formulir tambah judul di sini kita buat absen kelas. Jadi saya masuk kelas 11.6 besok 11.6, ya. Sini supaya ini namanya bukan formulir tambah judul, kita klik aja. Jadi namanya baru menjadi absen kelas 11.6. Sini buat mata pelajaran. Oke. Kita buat di sini, kita buat apa mau kita tanya. Di sini kita buat nama. Nama titik 2. Di sini kita buat jawaban singkat. Boleh sebenarnya kita buat pilihan ganda, tapi kita harus membuat dulu nama semua nama mereka. Kebetulan supaya kita nggak capek, nggak repot, kita buat jawab sini ada siswa yang menulis namanya. Jadi sini kita menghidupkan wajib isi supaya mereka harus melewati ini dulu baru ke tahap selanjutnya. Kemudian kita membuat setelah nama tergantung kepada kita pemerintah untuk absen mereka. Ya, baru di sini kita buat kehadiran. Di sini jadi nanti siswa tinggal mencontreng. Di sini kita buat pilihan ganda, kita buat hadir. Di sini sakit, di sini izin, ya, supaya nanti mereka mengklik salah satu di antara ini. Kemudian ini juga wajib isi. Kemudian di sini juga kita, kalau kita membuat tambahan yang lain, mau pertanyaan misalnya tanggal hari ini, tanggal hari ini misalnya, jadi mereka tinggal membuat tanggal hari ini atau apa, ini juga wajib diisi, ya. Kemudian ya, kalau cukup sekian mau kita tanya sama siswa, namanya, kehadirannya, apa saat itu, saat terkunci tanggal hari ini. Dan kemudian bagaimana cara kita untuk mengirim sama siswa, di sini kita kirim, di sini langsung tujuh email. Kalau kita kirim email, kita harus kirim ke email siswa atau email orang yang kita tuju untuk membuat absen. Tapi pada saat ini saya akan membuat link, dan kita pendekkan linknya. Nah, di sini kita pendekkan linknya. Nah, setelah pendek kita salin, ya. Salin, setelah kita salin baru kirim ke WhatsApp atau Telegram atau grup lainnya yang kita gunakan dengan siswa atau teman-teman itu siapapun. Sekarang saya buat ke WhatsApp. Nah, di sini misalnya saya buat, kalau kirim via satu orang, saya klik okay. Ya, nanti misalnya siswa ini misalnya mau mengabsen, jadi dia tinggal klik linknya. Nah, kalau menuju ke sini. Nah, misalnya ini adalah dari siswa, jadi misalnya kita buat misalnya ada
dari itu misalnya si Andi, dia hadir, kemudian dia tanggal hari, jadi tinggal buat tanggal hari ini, tapi kalendernya udah cek, baru kirim. Ini dari pihak siswa, dan kemudian ini dari pihak si guru. Jadi udah di sini nanti langsung ada respon, kita respon, nah kita langsung Andi langsung hadir dia, coba kita buka action langsung. Soalnya ya di sini semua empat bahwa si Randy hadir tanggal 17 jam 7 dan 7 jamnya langsung nampak ya, dan juga kita bisa langsung mendownload ini untuk Excel. Di sini kita file, terus ini ada download, nah download ke Microsoft Excel bisa PDF juga, tergantung pada kita. Mungkin sekian video untuk tutorial pembuatan absen, semoga bermanfaat. Terima kasih.